Okay, hari ni aku nak pergi Angler's Garage sekejap. Aku nak jumpa Abang Eddy. Untuk pengetahuan korang lah, aku sebenarnya tidak disponsor oleh mana-mana pihak pun. Selama-lama aku mancing, aku buat YouTube channel aku ni. Macam contoh, kalau korang tengok aku pergi jigging, kena cukai berlambak-lambak apa semua tu kan, itu semua jig apa semua, semua jig sendiri. Aku tidak disponsor oleh mana-mana orang atau kedai atau brand pun. Okay, ni aku nak perbetulkan persepsi viewer-viewer yang ada lah. Kalau yang rasa macam okay takpelah bang, cukai banyak kali, jig sponsor ke apa, no bro, semua aku beli sendiri. Okay, jom kita pergi Angler's Garage. Yeah. Okay, sekarang aku dekat ni, Angler's Garage. Aku nak tengok rod kejap, lepas tu aku nak beli a few things lah. Okay, untuk next video, preparation. Preparation tu penting untuk korang, okay? Alright, yeah. Kita cabut. Okay, aku nak cari ni. Ini aku punya. Lepas tu ada satu jig aku kenal ni. Okay, owner Abang Eddy, dia tak suka di video. Alright. Okay, aku dah dapat barang-barang aku. Nanti balik aku update korang apa aku nak buat. Okay, yeah. So basically brake yang aku beli, aku masukkan kat sini. Ni mesin Saltiga 5000 aku. Mesin ni nanti dia akan beraksi. InsyaAllah bulan 4 nanti aku nak pergi Miri. Ni aku bagi tahu upfront ni, aku nak pergi Miri bulan 4 nanti. So ni salah satu mesin yang akan beraksi lah. Mesin ni aku beli second hand kat member aku. So benda ni terpulang pada korang masing-masing. Kalau misal kata korang ada duit lebih, boleh beli baru, then beli baru. Kalau misal kata macam aku, aku tengok jugalah duit kurang kan. So dapat second, harga kasih sayang kawan-kawan tolak, ngam, ambil. So berbalik kepada topik asal kita berkenaan dengan sponsorship. Basically in term of sponsor ni, bagi aku ianya adalah satu agreement lah, ataupun ada contract lah, atau kata ada satu perjanjian yang mana kau akan terikat dengan another party. So basically macam aku tak ada. Aku setakat ni aku avoid dululah benda-benda macam tu. Sebab bila dah terikat ni, aku rasa agak susah. Aku tak boleh nak berkarya ikut style aku. So apa yang berlaku sekarang, of course aku ada dapat barang-barang, tapi aku tidak terikat apa-apa. Contoh macam barang-barang yang aku dapat pun kebanyakannya ialah aku bantu kawan-kawan. So basically aku ada platform which is YouTube channel aku, dan aku ada quite a viewers jugalah. Boleh lah orang kata kan. So aku bantu macam contoh kalau boatman macam Saiful, JT, Sirik Biru, Abayan, Fauzi, Jemik, banyak lagi lah. Pak Ali pun aku pernah buat video. So basically itu aku bantu, ini boatman lah, dia orang ada boat, aku bantu promote boat service diorang. Ini semua kawan-kawan. So basically kawan-kawan yang rapat dengan aku. Okay, so itu daripada segi boatman lah, untuk boat service lah. Kalau misal kata merchandise, produk, contoh macam Carnation Nix, yang itu basically dia ada lain sikit yang tu, sebab aku salah seorang reseller. So secara tak langsung aku turut membantu untuk promosikan barang tu, dan barang tu boleh pakai, memang orang kata efektif lah. Okay, korang pun tengok banyak video dah aku buat pakai produk Carnation Nix ni kan. Itu kira ada dua kelebihan lah dekat aku. Sebab aku boleh buat video untuk YouTube, aku cari konten aku sendiri. Lepas tu aku juga boleh boost up sales. Sales ni bukan sales aku je, sales untuk Carnation dan para reseller lain juga. Itu untuk Carnation dia special sikit sebab aku reseller. Untuk lain-lain, contoh lagi macam Clickslap. Clickslap dia adalah bagi aku beberapa jig untuk aku pakai. Bukan test tau, dia lebih kepada untuk aku pakai. Dan kalau dapat ikan, kalau mencakup jig tu,
Alhamdulillah lah, boleh boost click slack punya sales lah. Same goes dengan macam Max bagi aku baju. So itu adalah orang kata free promotion for them. Selagi aku pakai baju tu, selagi itulah korang akan tengok Max tu mengata-kata je ada. So aku macam cerita tadi, aku tak ada orang kata memang yang aku ikat kontrak ada agreement dengan mana-mana pihak, yang mana bila ada agreement ni bagi aku dia constraint, kekangan kepada aku. Aku tak boleh berkarya ikut apa aku nak. Aku kena ikut dia orang punya, apa yang dia orang nak. So bagi aku tu macam belum lagi lah kot. Belum lagi. Sebab remuneration package dia pun kebanyakan yang aku dengar pun macam, tahulah Malaysia kan. I reserve my comment. Alright. So harap itu dapat memperjelaskan keadaan. Okay, so takat ni dulu video kita kali ni. Kita berjumpa di video selanjutnya. Yeah.